Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi dalam channel saya, Denden Gondrong. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang sudah subscribe di channel saya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke, kali ini saya akan nge-share lagi ke teman-teman, yaitu mengenai ide usaha ya. Usaha modal kecil yang tentunya untung besar ya. Itu yang saya harapkan ya. Oke teman-teman, jadi kali ini video ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari subscriber sebelumnya yang sudah melihat video ini. Nah, jadi di video ini adalah sistem yang dipasarkan di produk ini yang saya tutorialkan itu adalah dengan sistem titip jual ya. Nah, mereka banyak menanyakan bagaimana supaya bisa menjual dengan kontan seperti itu, cash ya. Supaya mereka dapat keuntungan walaupun cuma 5.000 ya, di saat itu juga tidak harus nunggu satu minggu seperti itu ya, dengan sistem titip jual tadi. Oke teman-teman, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, kalau sudah let's go. Oke teman-teman, jadi kali ini saya akan memberikan jawabannya ya. Jadi produk yang saya tutorialkan ini jangan dititip jual ya, tapi langsung dijual cash seperti ini dengan ada embel-embel pemanis seperti ini ya. Ini dikasih tempat serbaguna, bisa untuk kue dan lain sebagainya ya. Jadi kos dari satu pak ini adalah Rp8.000. Oke. Ditambah dengan toples seperti ini Rp2.000 modalnya. Jadi kita bisa jual langsung Rp16.000 ke warung ya, seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah dengan untung Rp6.000 teman-teman. Jadi di saat itu pun juga kita mendapatkan untungnya, jadi tidak harus nunggu satu minggu ya. Seperti ini penampakannya. Nah, jadi ini dijual langsung ya, tidak harus dititip seperti ini. Jadi dikasih embel-embel seperti ini, ataupun teman-teman mau berinovasi lain, punya produk yang murah yang menarik, contoh bisa dengan gelas, atau seperti teman saya di Wonosobo, dia mengirimkan gambarnya ke saya dengan menggunakan tempat sendok seperti itu bisa dilakukan seperti itu ya. Oke, jadi solusinya, jawabannya adalah dengan mengasih embel-embel seperti ini. Oke teman-teman, jadi dengan konsinasi mungkin agak berat dengan modal yang sedikit terbatas seperti itu ya, karena dengan konsinasi titip jual ke warung itu harus ada beberapa lipat modalnya ya. Jadi kita harus punya stok ke satu, kedua kita barang kita ada di warung tanpa kita mendapatkan uang di minggu pertama. Nah, setelah untuk kontrol itu otomatis kita harus punya bawa banyak lagi ya, punya barang lagi untuk menggantinya ya, berarti modal kita 3 kali lipat. Nah, untuk para pemula mungkin agak keberatan seperti itu dan minta solusi supaya bisa berjualan langsung seperti itu tanpa harus dititip ya. Oke teman-teman, jadi seperti ini ya, sudah dilihat produk-produk seperti ini, jadi dikasih embel-embel seperti ini ya. Ini cukup bagus, cukup menarik. Ini modal 2.000, toples serbaguna untuk kue dan lain sebagainya ya. Orang warung mau ya seperti ini. Kalau misalkan produk kita juga belum dikenal, misalkan belum dikenal produk seperti ini yang di video ini, jadi teman-teman sampaikan saja ini produk yang lagi hit ya, yang lagi laku di pasaran seperti itu, yang diminati anak-anak. Sampaikan saja demikian. Oke teman-teman, cukup sekian aja videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai selesai, mudah-mudahan termotivasi dengan apa yang saya berikan di channel ini ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.